Okay. Assalamualaikum. Hari ini kita dalam trip bersama 8 peserta pemancing akan ke Kelong Pantai Pontian untuk mencari pari, kerapu dan tebal pipi. InsyaAllah tunggukan video selepas ini. Ciao. Okay, hari ni hari ni dah pukul 6. Hari ni kita lambat sikit, 6:30 dah. Hari ni kita tujuan kita dekat situ. Tu nampak tu. Kelong Seri Pantai Pontian. Kita jumpa dekat atas tu nanti eh. Cuaca alhamdulillah harap esok, hari ni esok semuanya baik. Kita jumpa dekat atas. Okay, parking air pada agak besar, air hijau hari ni, hijau. Sekarang jam pukul 6:40. Kita jumpa dekat atas. Setting-setting baik-baik dulu. Keadaan Kelong, dah lama kita tak naik Kelong. Aduh. Dah lama tak naik Kelong. Tak limat ringkas Kelong Pontian. Alhamdulillah, selamat. Dekat sini lah member je orang terjun. Nasib baik dah ikat tali. Belah sini boleh tebal pipi ikan-ikan sisik lah, siakap. Kalau nak siakap, belah sini pelampung. Tak libat dulu kan. Nak kerapu belah depan tu. Depan sampai belah sana. Ikutlah, tiang-tiang tu pun cantik tu. Tapi kuat menyangkut lah. Pagi depan rumah aku dekat Sarah ada air. Belah sini, belah depan sana tu banyak ikan ni. Macam ikan semelang, ikan apa, gemang. Yang siapa nak cari semelang, gemang, nak cari ikan gelama boleh lah depan sana. Belah sini, belah belakang sana pun, belah belakang sana susah nak mancing. Kalau yang tadi, yang tiang-tiang tu tadi, tiang-tiang tu kerapu. Tiang-tiang tu kerapu. Okey, kita jumpa setting. Dah setting dah? Dah setting lah. Belum. Belum malam. Tu enjin tu. Ada surau. Tandas belah sana. Dapur pun belakang. Ustaz. Dapur belakang. Mana Ustaz? Dapur belakang tu. Belah kiri. Siap. Ada bilik belakang tu. Nak tidur selesa. Aku biasa tidur sini lah. Aku juga. Ya. Masalah kita dah selesai. Apa guna setting? Perambut yang pertama ini kita buat guna pelampung. Pelampung sedepa. Mata kain saya nombor 1. 60 pound, 60 pound. Fluorocarbon. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Perambut setengah depa 40 pound. Tengok macam mana boleh tahan ke tak malam ni. Umpan udang kopik tekan saya 16. Kita test dulu. Ini kita test, tengok loceng dah siap. Bismillah. Okey, tadi kita dah baca satu lagi pelampung. Pelampung satu depa umpan udang hidup. Perambut fluorocarbon 60 pound Berkeley Venice. Mainline 80 pound. Kalau siakap kena memang hanjut sampai atas lah. Joran pun mantap. Okey. Kita bismillah. Ada dua lagi kita nak pacak. Ni kawan-kawan geng, kawan-kawan tengah pacak pasang-pasang joran. Semua kerabunan malam. Kerabunan
Oh, nah cucuk lampu betul. Dapat lampu dia kita cucuk. Semua slow motion ni. Takut salah lubang masuk. Slow and steady. Rasmi baru lepas servis. Baru ambil dari servis. Bel am, bearing bel am. Bearing bel am jahanam. Ini kita padankan dengan joran ni lah, PE13. Kuat bunyi loceng tu, boleh tidur ni. Tu ada. Okey. Ini tadi 40 pound. Cukup lah 40 pound. Hai. Nah, tu dah dengar bunyi loceng. Ada. Dicium-cium baru. Dupon. Okey, kita jumpa kejap lagi. Setting tadi je. Kat perambut dalam gelap. Mampus. So itu aku sebenarnya ajak siang sebab ada setting tali tak nampak. Sini tidur memang sedap. Apa dia? Sini tidur memang sedap lah. Sedap daing, sedap. No, mata kain. Mata kain hilang. Ran, kau punya tu. Ran, kau punya loceng mana? Oh, bukan punya tu. Oh. Mak ai seksanya tinggal. Air mana? Air ke sana? Air ke sana. Sabar. Tak ada, esok kita pergi pasar. Sama pun lah malam ni masuk kan. Sekarang lalu eh. Belin seko. Dengan apa tadi? Gelama. Besar juga gelama. Masih senyap lagi. Semua senyap. Ramai juga atas ni. Nampak ada ikan todak main-main. Kita tengok kalau siakap ada berani keluar. Kalau sebab ada bulan kan. Cantik bulan gelap. Sedap sikit. Udang hidup dah dua kali dah hilang. Tak tahulah ke mana pergi. Ada kenjut-kenjut ni. Terus kuat juga mana ni. Walaupun 11. Okay. Ada lama. Berada kita sebelah ni. Tengok apa dah hasil dia. Lepas. Alah, kecil sangatlah mulutnya tu. Mulutnya kecil. Ah, ada lah. Kecil sangat, tak berasa. Tak berasa tu. Cari ikan. Tengok. Aduh. Dia bawa ke tiang-tiang. Aduh. Dia bawa ke tiang lah. Ada tadi. Sangkut lah dia. Dah putuskan je. Hasil setakat ni ada tekuk ataupun aka kerapu tak siap. Glamour, glamour, air tak lawa lagi ni. Air tak lawa, kita masih kat patah je tu. Tuh, pasal tarikh dah lawa, air pula. Alamak. Haa, masih kat patah. Pilih ada ikan apa kita nak. Air. Haa? Belakang sana pun sama lah. Sunyi sepi. Air keruh. Apakah itu? Ikan ke? Beli. Eh, bapak besar. Gila. Mak air. Ini dah jadi ular.
Gila besar betul. Rekod baru. Pecah rekod ni. Berapa ekor aku dapat? Oh, untuk saya dah 2 ekor. Ini pecah rekod ni besar betul ni. Mak datuk. Besar gila. Selengan ni. Selengan budak lah. Macam ular lah. Mak ay. Tak lepas juga. Nampak awan biru di langit. Bulan. Hai. Hai. Kita strike. Alah, gabut pula. Macam mana? Aduh. Oh, ada. Eh, hey, hilang balik. Aduh, gabut. Habis yang umpan. Eh, ada. Ada. Ini comel sangat saya. Ha. Kita main glamour ya, abang-abang. Kakak-kakak main glamour malam ni. Air berkaca. Susah sikit lah. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Kita menari goyang tangan, goyang kaki. Mata kail nombor 6 je. Hari ni target kita ikan yang besar tak nak makan. Kita cari glamour. Ni udang kopi. Mata 2. Dah berapa kali dah sangkut. Kuat menyangkut kan ni. Bulan terang, air berkaca. Kita cari gelama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu dia. Tak loncing. Eh, dah makan. Makan dah. Duduk. Kuala sikit. Hai. Kabut pula. Tak ada. Macam ada je. Ada tak ada? Macam ada. Berat je. Ada. Ya, baru balik. Itu dia.